Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada nabinya di pagi hari ini, yang semoga Allah memberkahi kegiatan kita ini. Kita akan membahas salah satu kitab yang sangat bermanfaat, ya, yang manfaatnya sangat besar, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kitab ini ditulis oleh Syekh rahimahullah, ya, dengan lembaran yang sedikit, beberapa lembar saja di dalam bahasa Arabnya, ya, akan tetapi manfaatnya sangat besar dan sudah sangat banyak kaum muslimin yang mengambil manfaat dari apa yang beliau tulis di dalam kutaib, ya, di dalam kitab kecil ini. Naam, di dalamnya al-muallif rahimahullah menyebutkan sebab-sebab, ya, yang dengannya seseorang itu akan meraih kebahagiaan, ya, di dalam kehidupannya, ya, yang mana beliau rahimahullah rahmatan wasiah menulis sebab demi sebab di dalam kitab ini di saat beliau itu dalam keadaan sakit, ya, rahimahullah rahmatan wasiah. Jadi beliau menulis, ya, buku ini ketika beliau dalam keadaan sakit, berada di atas ranjang. Kemudian sampai-sampai tabib ini, sang dokter ini memerintahkan agar beliau itu tidak membaca lagi, jangan baca, jangan menulis, karena hal itu berpengaruh, ya, terhadap kesehatan beliau. Nah, akan tetapi beliau tetap, ya, menulis, nggak bisa diam, karena memang jiwa seorang ulama, ya, tidak bisa, ya, ini membiarkan waktu itu berlalu begitu saja tanpa ada sesuatu yang bermanfaat atau memberikan manfaat untuk orang lain. Sehingga beliau menulis, ya, buku ini, dan beliau tulis, ya, berdasarkan apa yang beliau, apa namanya, yang hadir dalam pikiran beliau saat itu. Ya, tanpa melihat kepada maraji, karena saat itu beliau sedang sakit, ya. Nah, beliau tulis sesuai dengan apa yang beliau mampu untuk menulisnya, yang beliau ketahui, ya. Akan tetapi jika kita melihat pada apa yang beliau tulis ini, ya, yakni tidak menulisnya kecuali secara umum orang ini harus lihat kepada maraji, ya. Tapi kita akan terheran dengan apa yang beliau tulis di sini. Ternyata yang beliau tulis ini adalah hasil dari apa yang ada dalam pikirannya, ya. Dan beliau tidak ingin berpanjang lebar, ya. Beliau menyebutkan sebab-sebab yang mana seseorang itu akan meraih kebahagiaan, kemudian merinci pada sebagian yang lain, pada poin yang lain. Jadi ada sebab utama seseorang itu akan meraih kebahagiaan, dan kemudian pada bagian yang lain itu beliau menyebutkan dengan rinci sebab-sebab tersebut. Dan kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membahas dan membaca apa yang beliau tulis dalam risalah kecil ini, ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Nah, taib, adapun makalah yang kami bagikan ini berupa makalah yang
berbahasa Indonesia, ya, adapun yang ingin berbahasa Arabnya maka banyak, ya. Ya, yang berbahasa Indonesia, berbahasa Arabnya ini bisa dilihat ya di Google. Saya insya Allah akan bagikan di grup ya antum untuk berbahasa Arabnya bagi yang mau mengetahui bahasa Arabnya. Nanti silakan dilihat di grup ya Daurah Al-Mishkah ini. Yang ikhwan nanti yang akhwat Arabin, ada grup akhwatnya enggak? Itu kitabnya di share ya. Kitabnya di grup akhwatnya. Nah, dan akan agar lebih banyak memberikan faedah dan lebih cepat membahasannya karena memang poin-poinnya itu lumayan, sehingga kalau kita bacakan dari bahasa Arab boleh jadi tidak bisa kita bahas semuanya ya. Nah, tapi kalau dengan bahasa Indonesia, kalaupun misalnya kita tidak bisa membahas semuanya dalam kesempatan kali ini, antum bisa membaca sendiri poin-poinnya ya, poin-poin bahasa Indonesianya. Baik. Kita mulai ya dari biografi penulis. Nah, dan ini saya ambil dari terjemahan Al-Ustaz Dr. Ustaz Abdullah Haidir LC Hafizahullah Ta'ala ya. Sehingga lebih cepat karena saya mulai saya juga terjemahkan tapi qadarullah enggak sampai selesai ya. Jadi udah saya yang ambil yang selesai saja ya biar cepat. Nah. Baik, silakan ada yang membaca tentang biografi penulis terlebih dahulu. Siapa yang baca? Raihan silakan tulis biografi penulis. Biografi penulisnya dibaca yang keras ya. Kelahiran dan pendidikannya. Penulis ini adalah seorang ulama terkemuka Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah Astadi. Kelahiran Kota Kulaida Kosim wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Dua orang tuanya sudah meninggal dunia saat usianya masih kecil. Akan tetapi beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa ditambah keinginannya yang sangat besar untuk menuntut ilmu. Mulai menghafal Al-Quran pada usia ini dan diselesaikan dengan baik dan sempurna pada usia 12 tahun. Kemudian setelah itu dia mulai menuntut ilmu dan berguru kepada sejumlah ulama yang datang ke negerinya. Beliau benar-benar berjuang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin. Pada usia 23 tahun, beliau mulai menggabungkan antara menuntut ilmu dan mengajar, mengambil manfaat dan memberi manfaat. Begitulah seterusnya beliau habiskan waktu dan menurutnya banyak sekali orang yang membuat ilmu dan mengambil manfaat. Nah. Barakallahu fiik. Ya. Jadi sang penulis kitab ini ya biografi dari penulis kitab ini beliau adalah Al-Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Mufassir ya. Dan beliau menulis semua dalam cabang ilmu-ilmu ini beliau tulis ya kitab-kitab di dalamnya. Beliau nulis dalam masalah fiqih ya. Naam, kita bahas juga kitab fiqih beliau. Siapa yang tahu kitab fikih beliau yang kita bahas setiap pekan kedua dan keempat? Ya. Manhajus Salikin. Nah, ya. Ini kitab fikih beliau. Ya, beliau juga punya seorang usuli, ya, kitab. Beliau adalah seorang usuli ahli usul dan beliau punya kitab dalam masalah ini. Al-Mufassir, seorang ahli tafsir dan beliau punya kitab dalam bidang tafsir, Taisir Karim Ar-Rahman. Ya. Dan yang lain-lainnya. Beliau bernama Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir As-Sa'di At-Taimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau lahir di kota Unaizah
di Qasim pada tahun 1307 Hijriah, ya, dan meninggal. Beliau itu ditinggal pergi oleh ibundanya, meninggal dunia ketika beliau masih kecil, ya, umur 4 tahun. Itu sudah kehilangan ibunda, ya, yatim. Nah, kemudian pada tahun 7, ketika beliau berumur 7 tahun, ayahnya meninggal dunia. Jadi beliau itu yatim ayah dan ibu, ya, ketika umur 7 tahun. Nah, dan ayahnya sendiri beliau seorang alim, ya, seorang imam di masjid, salah satu masjid, ya, dan orang yang sangat banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau diasuh oleh ibu tirinya, yang oleh istri dari ayahnya yang lainnya, ya, dan juga diasuh oleh saudaranya, ya, sehingga beliau tumbuh menjadi anak yang memiliki kelebihan, ya, dalam kecerdasannya, dalam ketakwaannya, dan disebutkan di sini bahwa pada usia beliau itu 23 tahun, beliau itu sudah mengajar, ya, sambil belajar. Beliau tetap belajar tapi sambil mengajar, ya. Nah, dan banyak orang yang mengambil manfaat dari beliau. Nah, beliau belajar, ya, saya bacakan, beliau belajar dari banyak guru, ya, banyak masyayikh. Di antara yang beliau ambil ilmunya adalah Syekh Ibrahim bin Hamad bin Jasir. Ya, beliau membaca beberapa kitab dari Syekh tersebut. Kemudian Syekh Salih bin Uthman, ya, Syekh Salih bin Uthman, ini juga guru beliau. Ya, beliau belajar ilmu usul fiqih, tauhid, tafsir, bahasa Arab dan yang lainnya, serta syekh-syekh yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatunya. Nah, dan beliau memiliki banyak karangan, ya, kitab. Nah, ya, di antaranya dalam tafsir beliau punya kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Ya, ini kitab tafsir yang sangat-sangat bermanfaat. Al-Mu'allif rahimahullah itu menyebutkan, ya, ringkasan dari tafsir-tafsir yang beliau pernah pelajari, ya. Nah, sehingga tafsirnya itu singkat tapi sangat-sangat bermanfaat, ya. Kemudian beliau juga punya kitab Taisir Latiful Mannan fi Khulasati Tafsir Al-Qur'an. Ini juga dalam masalah tafsir. Kemudian kitab-kitab yang lainnya antum bisa baca, ya. Antum bisa baca kitab-kitab beliau, ya, paling tidak ada 14 kitab yang ditulis di atau 12 kitab yang ditulis di buku terjemahan ini. Nah, dan beliau wafat rahimahullah 5 tahun sejak beliau mengalami sakit, ya, pada tanggal 23 Jumada Tsaniyah atau Jumada Tsaniyah tahun 1376 Hijriah, beliau meninggal dunia rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan sebelum meninggal dunia itu beliau sudah terserang sakit, ya, darah tinggi, kemudian hampir 5 tahun, ya, dan beliau sempat berobat ke Lebanon, ya, ke Lebanon, ya, akan tetapi beliau sempat merasa sehat sehingga pulang lagi, dan setelah itu tidak lama kemudian, 1 bulan kemudian, ya, atau lebih, beliau meninggal dunia, ya. Nah, setelah beliau ini mengalami pingsan, ya, pingsan yang lebih dari sehari, beliau tidak siuman, kemudian beliau meninggal dunia pada tanggal ke-23 Jumada Al-Thaniyah, ya, tahun 1376, ya. Sehingga beliau ini berumur berapa, ya, umur beliau lebih dari 70 tahun, ya. Umur beliau itu lebih dari 70 tahun. Nah, taib,
Kemudian beliau memberikan muqaddimah di sini, ya, muqaddimah untuk kitab ini. Nah. Ya, baik. Muqaddimah untuk kitab ini. Silakan dibaca. Gimana Raihan baca? Abang. Segala puji hanya bagi Allah yang baginya seluruh pujian. Saya bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau, keluarga, dan para sahabatnya. Sesungguhnya ketenangan hati dan ketenangannya serta hilangnya rasa gundah dan resah merupakan keinginan setiap orang. Karena dengan demikian akan tercapai kehidupan yang tenteram, bahagia, dan sejahtera. Untuk mencapai hal-hal tersebut diperlukan sarana-sarana yang bersifat religius, alami, dan logika yang kesemuanya tidak akan dapat dicapai kecuali oleh seorang mukmin. Adapun selain mereka, walaupun dapat diraih salah satunya, itu pun setelah para pemikir mereka menguras pikirannya untuk itu, akan tetapi masih banyak hal lain yang terlewatkan yang lebih bermanfaat dan utama baik di dunia ini atau kehidupan berikutnya. Nah, di dalam muqaddimah ini, Syekh Rahimahullah yang mengawali muqaddimahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas berbagai limpahan nikmatnya, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini semua dalam rangka bertabarruk, ya, dalam rangka iqtida, ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallam, mengikuti Al-Qur'an Karim, ya, dan juga dalam rangka bertabarruk, ya, mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal tulisan beliau ini. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan beberapa poin penting, ya, tentang kebahagiaan. Yang pertama, beliau garis bawahi bahwa kebahagiaan seseorang itu bertumpu pada ketenangan hati, ya, dan ketentramannya. Ya. Fa inna rahatal qalbi wa tuma'ninatihi wa sururihi wa zawali humumihi wal matlab li kulli ahad. Yani bahwa kebahagiaan seseorang itu bertumpu pada ketenangan hati, ya, dan ketentramannya. Jadi kalau hati kita tenang, hati kita tentram, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Hilangnya rasa gundah, rasa resah dalam hati itu adalah apa? Yakni harapan yang diinginkan oleh setiap manusia. Anda itu tidak kalau Anda tidak bahagia, pasti hati Anda tidak tenang. Ya, ketika Anda tidak merasa tenang hatinya, ya, ada yang mengusik hati, pasti Anda tidak akan bisa merasakan kebahagiaan saat itu. Tidur enggak nyenyak, ya. Naam, di bawah apa? Bahkan di bawah enjoy pun enggak bisa, ya, di bawah rekreasi, piknik juga enggak akan bisa, ya, enggak bisa merasakan kebahagiaan karena hati Anda sedang galau. Hatinya sedang resah. Ada sesuatu, ya, dalam hati Anda yang membuat Anda itu tidak bisa apa merasa tenang, ya. Maka al-muallif rahimahullah, ya, menyebutkan poin besar, ya, tentang kebahagiaan, ya, bahwasanya kebahagiaan seseorang itu tertumpu pada ketenangan hati, ya, dan hilangnya keresahan pada dirinya. Naam, dan ketenangan hati serta hilangnya resah itu banyak faktornya, banyak sebabnya. Ya, banyak sebabnya. Beliau sebutkan di sini, ya. Walidzalika asbabun diniyah. Ada sebab yang sifatnya diniyah, sifat religius, sebab agama, ya. Yang sebab-sebab religius. Kemudian sebab-sebab tabi'iyah, sebab-sebab alamiah. Ya, sebab-sebab alami mungkin karena yakni Anda tinggal di lingkungan yang hijau, ya. Enggak banyak bising. Naam, kemudian lingkungan yang enak, ya, itu salah satu sebab Anda itu bisa merasakan bahagia. Makanya kalau orang lagi penat, Pak, pengennya datangnya ke kampung, ya, tinggal di tempat yang apa, jauh dari kebisingan, ya, hijau, pemandangannya enak, gak banyak yang mengganggunya, ini akan merasakan ketenangan, bahagia itu hidup. Ya, ini sebab alamiah, ya,
dan juga amaliyah wa asbabun apa amaliyah, sebab-sebab usaha ya. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwasanya ketiga sebab ini tidak mungkin terkumpul pada diri seseorang kecuali orang yang beriman. Orang iman dengan iman yang benar, maka dia bisa menggabungkan tiga sebab ini. Ya. Kalau orang selain orang mukmin, mungkin dia mendapatkan salah satu sebab. Dia bisa mendapatkan salah satu sebab. Misalnya sebab bahagia karena dia memiliki harta misalnya, salah satu sebabnya. Tapi tidak menjadi sebab mutlak bahwa harta itu bisa menjadikan dia itu bahagia. Ya. Nah, kalau hati tidak beriman, maka dia tidak akan pernah bisa merasakan bahagia yang hakiki, bahagia yang abadi. Ya. Nah, jadi kebahagiaan itu bisa diraih dengan banyak sebab. Ada yang sebab-sebab religius yang beliau nanti akan sebutkan. Ya. Ada sebab-sebab yang sifatnya alami dan sebab-sebab yang sifatnya apa? Usaha. Ya, untuk mendapatkan sebab kebahagiaan tadi. Dan ketiga sebab ini hanya terkumpul pada diri orang yang beriman. Ya, pada diri orang yang beriman. Kemudian beliau mengatakan walakin sa'dzkuru bi risalati hadhihi ma yahduruni min al-asbab li hadzal matlab a'la alladhi yas'aluhu kullu ahadin. Ya, antum bisa lihat di teks Arabnya, dan saya akan sebutkan di risalah saya ini ya apa yang hadir pada saya saat ini dari sebab-sebab ya untuk meraih apa yang menjadi tujuan setiap orangnya, yaitu kebahagiaan. Nah, ya. Maka barang siapa, kata beliau, barang siapa yang dia bisa mengumpulkan banyak sebab pada dirinya, ya, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang mudah, dalam kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, ya, sesuai dengan sejauh mana dia mampu untuk mengumpulkan sebab-sebab tadi. Semakin banyak sebab-sebab kebahagiaan yang dia bisa kumpulkan, maka semakin besar kebahagiaan yang akan dia rasakan. Tapi semakin sedikit ya sebab dari kebahagiaan yang bisa dia kumpulkan, yang bisa dia lakukan, maka untuk mendapatkan kebahagiaan juga semakin sedikit. Nah, ini kembali kepada sebab-sebab daripada kebahagiaan yang mampu dia kumpulkan. Maka kalau ada orang yang mengumpulkan banyak sebab, dia akan sangat bahagia. Tapi kalau dia kehilangan sebab, banyak sebab, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang sengsara, ya, dalam kehidupan yang sengsara. Ya, dan beliau mengatakan bahwasanya di sini adapun selain mereka, kata Syekh ya, selain orang-orang yang beriman, ya, walaupun dapat diraih salah satunya, yaitu sebab-sebab yang tadi ada tiga kan, diniyah, tabi'iyah, amaliyah, ya, itu pun dia diraih setelah melalui pemikiran yang panjang, difikirkan oleh ahlinya, bagaimana biar bisa mendapatkan kebahagiaan. Tapi ini sifat kebahagiaannya, kebahagiaan yang sementara saja, kebahagiaan yang semu, ya, yang diraih oleh orang-orang yang tidak beriman tadi. Ya. Nah, tapi di sisi lain pasti dia akan merasakan apa? Ya, ini kesengsaraan yang luar biasa. Nah, ya, saya pernah membaca ya salah satu tulisan, dan kemarin sempat saya sampaikan juga di kajian dengan orang tua ya, salah seorang syekh ya yang menyampaikan di hadapan para jemaahnya di Amerika ya, bahwa ada salah seorang ya, orang tua yang mengadu kepada syekh tersebut karena syekh tadi mengatakan gini, illam tadman antakuna musliman ya wabnaka musliman wabnika musliman la taskun fi hadzal balad. Beliau mengatakan kalau anda tidak bisa menjamin diri anda itu muslim dan anak anda juga muslim dan cucu anda nanti juga muslim dan seterusnya muslim, ya, kalau anda nggak bisa menjamin, maka jangan tinggal di negeri ini, di negeri Amerika, di negeri Barat, karena syubhatnya sangat besar. Ya, kemudian ada salah seorang dokter, ya, yang tentunya secara material dia itu punya, ya, kaya raya,
datang mendatangi Syekh. Anda mengatakan ya kalau Anda tidak bisa menjamin bahwa diri Anda Muslim, anak Anda Muslim, cucu Anda Muslim di sini, jangan pernah tinggal di Amerika. Ya, bahaya. Kata Syekh tadi, ya, tadi saya katakan itu. Dia mengatakan, saya seorang dokter. Ya, yakni secara material saya punya. Tapi ya Syekh, anak saya, ya, ternyata ya dia punya anak perempuan. Anak saya ini yang satu suka dugem, ya, dan yang satu terkena narkoba. Ya, terfitnah dengan narkoba. Itu membuat beliau tidak, orang ini tidak bisa bahagia. Ya, dia habiskan waktunya untuk bekerja, ya, demi mengumpulkan uang, ya, salah satu sebab dia dapatkan tuh, ya, bekerja. Tapi begitu uang itu telah terkumpul, ternyata dia nggak bisa bahagia. Kenapa? Begitu pulang dia dapatkan anaknya nggak di rumah, anaknya dugem, anak yang terkena narkoba, ya, dia harus apa namanya? Keluarkan anaknya yang dari penjara karena telah dipenjara, ya, karena akibat daripada kriminal tadi, tidak ada kebahagiaan pada dirinya. Ya, nah, jadi orang mukmin, ya, yang mampu mengumpulkan tiga sebab ini, ya, dan dengan sempurna dia akan merasakan kebahagiaan yang sempurna juga. Tapi barang siapa yang dia tidak mampu mengumpulkan sebab-sebab ini, maka dia akan merasakan kesengsaraan. Walaupun mungkin sebab yang lain dia punya, tapi kalau sebab iman ini, dan ini merupakan sebab utama, tidak dimiliki, maka dia akan merasakan kesengsaraan, ya, ya, ini sejauh dengan sebab yang tidak mampu dia kumpulkan dari sarana kebahagiaan tadi. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, pasal yang pertama, ya, beliau mengatakan wa a'zamul asbab lidzalika wa asluha wa asasuha wal iman wal amal salih. Iman dan amal saleh di sini terjemahnya, ya. Beliau mengatakan sarana yang paling utama dan paling mendasar dalam masalah ini, yakni dalam masalah meraih kebahagiaan, ya, adalah dengan beriman kepada Allah dan beramal saleh. Nah, ini sebab yang paling utama. Sebab yang paling besar seseorang bisa meraih kebahagiaan, ya, adalah dengan beriman kepada Allah dan beramal saleh. Kemudian beliau menyebutkan salah satu dalil dari Al-Qur'an Karim surat An-Nahl, ya, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya, ayat ini sangat jelas, ya. Nah, menggambarkan, menjelaskan bahwasanya Allah itu menjanjikan, ya, bagi siapa saja yang menggabungkan antara iman dan amal saleh dengan kehidupan yang baik di dunia ini, ya, serta akan memberikan balasan yang lebih baik nanti di akhirat, di yaumil qiyamah. Nah, jadi al-muallif rahimahullah, beliau ini mengawali, ya, menyebutkan sebab-sebab yang dengannya seseorang bisa meraih kebahagiaan, dan ini adalah sebab yang paling mendasar dan paling utama, ya, dan sebab-sebab yang lainnya itu akan kembali kepada sebab ini, ya. Untuk meraih ketenangan hati, kebahagiaan hati, ya, itu adalah dengan beriman dan beramal saleh, ya, beriman dan beramal saleh. Nah, orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, dia akan mendapatkan kelapangan dadanya dalam segala keadaan, ya. Dia akan mendapatkan kelapangan dada dalam segala keadaannya. Nah, dan juga akan merasakan ketenangan hatinya. Bagaimana tidak, ya? Dia meyakini bahwa Allah telah menjamin rezekinya, ya. Maka hatinya akan tenang. Orang yang meyakini, yakin bahwasanya Allah itu telah menjamin rezekinya, dan rezeki dia tidak akan pernah tertukar dengan yang lainnya, tidak akan pernah bertambah dan berkurang,
maka dia akan merasakan ketenangan, ya, akan merasakan ketenangan dalam hatinya, ya, dan bahwasanya semua kebaikan dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang lebih baik, maka dia akan merasakan ketenangan hati. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh benar-benar akan kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang baik itu bisa diraih dengan apa? Di awal ayat ini Allah menyebutkan syaratnya. Syarat untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan balasan yang jauh lebih baik nanti di yaumil qiyamah, ya, syaratnya Allah sebutkan di awal, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ini syaratnya, ya, man 'amila salihan, barang siapa, ya, yang beramal saleh. Ini man syartiyah, ya, disebut syarat. Barang siapa yang begini, maka dia akan begini, ya. Orang yang ingin begini, maka syaratnya begini. Gitu maksudnya, ya. Jadi barang siapa, ini syarat, ya, beramal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, ya, tidak ada bedanya, laki-laki dan perempuan sama saja dalam hal ini. Barang siapa yang dia beramal saleh, kemudian dia beriman, dia menggabungkan antara iman dan amal saleh, ya, apa yang Allah akan berikan, Allah janjikan apa untuknya? Kami benar-benar akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu, antum perhatikan, ya, di ayat ini ada beberapa penegasan. Lam taukid yang masuk pada fi'il mudhari, kemudian nun taukid, ya. Falanuhyiyannahu, sungguh benar-benar akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Yang menjanjikan kehidupan yang baik kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang tidak pernah menyelisih janjinya. Ya, la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak pernah menyelisih janjinya. Kalau Allah bilang begini pasti begitu. Kalau Allah mengatakan bahwasanya kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, pasti akan begitu keadaannya. Ya, dan kami akan balas dia dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka perbuat, pasti akan begitu keadaannya. Ya. Nah, itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janjinya. Sekali-kali tidak akan pernah menyelisih janjinya. Ya, tapi bagi siapa? Bagi orang yang mengumpulkan pada dirinya antara iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Naam. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab As-Sadafiyah, di sini disebutkan bahwasanya as-sa'adatu mashrutatun bi syartaini. Kebahagiaan itu disyaratkan dengan dua syarat. Al-imanu wal 'amal shalih. Iman dan amal shalih. Ya. Bi 'ilmin nafi' wa 'amalin shalih. Dengan ilmu yang manfaat dan amal shalih. Bi kalamin thayyibin wa 'amalin shalih. Dengan kata yang baik, kata-kata yang indah dan amal shalih. Ya, ilmu yang bermanfaat itu iman, ya. Ilmu yang bermanfaat itu bagian ini adalah iman, karena iman tidak bisa direksi dengan ilmu. Ya, perkataan yang baik, ya, seperti syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kalimatu thayyibah itu kan la ilaha illallah, ya. Naam. Dan beliau mengatakan keduanya, yakni iman dan amal saleh itu masyrutun bi ay yakuna ala muwafaqati ar-rusul. Iman dan amal saleh itu juga disyaratkan harus sesuai dengan Rasul. Harus sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kita dan amal saleh kita itu harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah, beliau mengatakan al-amalu salih yurithu min al-farhati was-surur wal-ladzati wal-bahjah wan-na'im wa quwwati al-qalbi wastibsharihi wa hayatihi wa anshirahihi wa ikhtibati ma huwa afdalun na'im wa ajalluhu wa atyabuhu wa aladzuhu. Ya, amal saleh itu akan mewariskan. Amal yang saleh itu amal yang dia lakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan tersebut dibangun di atas ilmu,
ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu amal saleh. Orang yang beramal saleh, maka amal saleh ini akan mewariskan pada dirinya al-farhah, kebahagiaan. Ya, al-farhatu was-surur, ya, kebahagiaan dan kesenangan, kelezatan, ya, al-bahjah, ya, kebahagiaan sama, kenikmatan, kuatnya hati, ya, akan mewarisi kekuatan hati, ya, dan kehidupannya, keluasannya, ya, dan harapan untuk bisa meraih yang lebih utama lagi. Nah, ini apa? Keutamaan dari orang yang bisa beramal saleh, ya, dengan benar. Kemudian al muallif rahimahullah, ya, beliau jelaskan kenapa kok amal saleh ini bisa menyebabkan orang itu, iman dan amal saleh bisa menyebabkan orang itu merasa bahagia. Ya, atau perhatikan di sini. Sebabnya jelas. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan iman yang benar dan berbuat amal saleh yang dapat memperbaiki hati, akhlak, dunia dan akhirat, mereka memiliki pijakan dan landasan tempat menerima, ya, dan landasan tempat menerima semua apa yang datang kepada mereka, baik yang berbentuk kebahagiaan dan kesenangan atau penderitaan dan kesedihan. Ini maksudnya orang yang bisa beriman, orang yang memiliki iman dan amal saleh yang benar, maka dia memiliki sikap yang benar dalam menghadapi apa-apa yang datang kepadanya dari kebahagiaan maupun kesengsaraan. Ya. Dari perkara-perkara yang membuat dia senang atau membuat dia sedih, maka dia akan bisa memposisikan dirinya dengan posisi yang benar. Sehingga dengan posisi yang tepat tadi, dia akan tetap mendapatkan kebahagiaan. Ya, ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati, berupa rezeki misalnya, dimudahkan rezeki, maka dia akan menghadapi rezeki tadi, menerima rezeki tadi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mensyukuri rezeki tadi dan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian kalau dia mendapatkan sesuatu yang apa, mengusik hati dari sesuatu yang tidak menyenangkan, sakit misalnya, ya, kehilangan hartanya misalnya atau sakit, maka dia juga akan menyikapi atau menghadapi perkara tersebut dengan apa, sikap yang tepat, yaitu bersabar, karena dia yakin bahwasanya ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuknya rasa sakit ini, kehilangan ini, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan sebelum dia itu ada di dunia ini, bahkan sebelum Allah menciptakan dunia ini 5000 tahun, ya, 50000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia ini, Allah sudah memerintahkan al-qalam itu untuk mencatat semua keadaan, semua kejadian di muka bumi ini. Ya, kebahagiaan Anda, kesenangan Anda, ya, kemudian sesuatu yang mengusik hati Anda, ya, dari rasa sakit atau kehilangan harta, itu sudah tercatat. Sehingga karena dia memiliki keimanan seperti tadi, ya, dan keimanan ini mendorong dia untuk beramal saleh. Bentuk amal salehnya apa? Bersabar ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan tadi. Nah, jadi orang yang memiliki iman, dia akan memiliki pijakan, ya, dalam menyikapi setiap kejadian yang datang kepadanya. Ya, setiap kejadian yang datang kepadanya, sehingga dia akan tetap mendapatkan ketenangan hati. Dan ketenangan hati merupakan apa? Sebab utama dia akan dia merasakan bahagia, kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu di hati kita, ya. Bahagia itu kalau hati kita sedang merasa senang, itu bahagia. Ya. Naam. Kalau hati kita enggak rasa senang, walaupun antum dikasih makanan yang enak, antum enggak akan pernah merasakan bahagia. Antum sakit nih. Ya, mulut enggak enak makan, ya. Dikasih makanan yang paling enak. Misalnya, maka Anda tidak akan pernah merasakan enaknya, lezatnya makanan tadi. Anda enggak bahagia. Karena hati Anda sedang tidak nyaman. Hati Anda sedang tidak nyaman. Akhirnya pikiran Anda juga tidak fokus pada makanan tadi. Pikiran Anda itu kemana-mana.
ya akhirnya Anda gak merasa bahagia. Orang yang beriman, dia akan tetap merasakan kebahagiaan. Karena ketika dia mendapatkan nikmat, dia syukuri nikmat tersebut. Ya, karena dia tahu bahwa nikmat yang datang padanya itu harus disyukuri. Kalau enggak disyukuri, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan syukurnya tadi, dia akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur itu bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah, tapi dengan hatinya dan juga perbuatan menggunakan nikmat tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika dia sedang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia akan tetap bisa menyikapnya dengan baik dan tetap bisa melahirkan kebahagiaan, ketenangan hati. Ya, rezekinya kurang, enggak masalah. Kan semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, tinggal saya usaha saja. Nah, dan saya berharap Allah ngasih pahala kepada saya dari ujian ini, misalnya. Hatinya akan tetap tenang. Nah, ya ini kata Syekh begitu ya. Jika mereka mendapatkan sesuatu yang dicintai dan disenangi, mereka menerimanya dengan rasa syukur serta menggunakannya sesuai fungsinya. Dan jika mereka menggunakannya atas dasar tersebut, maka timbullah perasaan gembira seraya berharap agar kebaikan tersebut tetap ada padanya dan mengandung berkah serta berharap teraihnya pahala karena dia termasuk orang-orang yang mensyukurinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, la in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membiasakan hati kita ini, ya, mengajari hati ini untuk yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena masalahnya hati kita itu gampang sekali berubah, ya. Nah, ketika dia mendapatkan Allah berjanji begini, tapi dia enggak ngerasakan, ya, janji Allah itu ada padanya, kemudian langsung berubah hatinya. Enggak percaya dengan janji tadi. Ya, atau ragu, apa benar ya? Ya, apa benar demikian? Apa benar demikian? Nah, ya ini masalahnya memang hati, di mana-mana itu hati. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda apa? Ala inna fil jasadi mudghah ila saluhat saluhal jasadu kullu. Ketahuilah di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Kalau dia itu baik, semua baik. Masalahnya itu di hati memang. Ya, bagaimana hati kita menyikapi masalah ini? Kalau kita bisa menyikapi masalah ini dengan hati yang benar, hati yang beriman, pasti masalahnya beres. Masalahnya beres. Kenapa beres? Karena orang beriman akan dikasih solusi sama Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Masalahnya beres kalau hati kita itu beriman. Hati kita benar. Ya. Kalau hati kita ya belum bisa seperti itu, berarti kita harus apa? Yakni harus menguatkan hati ini biar dia itu bisa mengimaninya, bisa menerimanya. Ya. Dia dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Syukurnya dengan apa? Dengan alhamdulillah, kemudian meningkatkan ibadahnya kepada Allah, kemudian menggunakan nikmatnya tadi itu di jalan yang Allah ridhai, ya, di jalan yang Allah ridhai, bukan untuk hal yang sia-sia, ya, itu namanya bersyukur. Dan pasti ditambah, ya, dia infakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala misalnya, itu pasti bertambah. Dan nanti akan dibahas oleh Syekh, ya, lebih rinci lagi, ya, masalah ini, ya. Dan itu akan bertambah, hati tenang, hati senang, bisa menolong orang lain, ya. Dan dia pun yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak mau membohongi dirinya, mendustakan nikmatnya tadi. Nikmat Allah enggak dia akan dustakan. Ya. Naam. Kalau misalnya hatinya belum bisa melihat, ya, saya perasaan sudah bersyukur, tapi kok enggak nambah-nambah ya nikmatnya? Hati bilang begitu misalnya, maka Anda katakan pada hati bahwa nikmat itu tidak harus berupa harta terus. Ya. Kalau antum lihat nikmat yang lain, antum bahagia, ya, antum sehat, ya, antum tetap bisa bekerja, antum tetap bisa makan dan minum, antum bisa makan dan minum hari ini, ya, itu sudah kebahagiaan tersendiri, ya. Nah, antum kurang apa? Hari ini antum sudah dikasih kebahagiaan berupa tubuh yang sehat. Ya, lihat kalau sudah keluarga, punya keluarga, lihat anak-anak, lihat keluarga yang baik. Ya, mereka semua saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat. Ya, ini semua adalah kebahagiaan. Itu adalah sebuah nikmat, balasan
dari rasa syukur Anda karena menggunakan nikmat Allah tadi dalam jalan yang benar. Terus apalagi yang Anda apa ingkari, ya, yang Anda anggap kurang, ya, mungkin karena hartanya nggak nambah-nambah, ya, harta itu bukan sebab utama atau satu-satunya sebab yang menjadikan Anda itu bahagia. Boleh jadi kalau Allah kasih kepada Anda harta yang banyak, justru itu sebab Anda akan sengsara nanti, ya, Anda jadi bingung, Anda nggak bisa menggunakannya dengan baik, ya, akan menyia-nyiakannya. Akhirnya Anda itu akan apa? Susah malah. Nanti di yaumil qiyamah kemudian apa? Hisabnya tambah berat. Ya, hisabnya tambah berat. Nah. Ya, tapi kalau Anda apa namanya? Lihat kepada balasan Allah yang lainnya, ya, Anda akan merasa tenang nantinya. Anda akan merasakan tenang. Belum bisa juga tenang, ya, maka masalahnya itu di hati. Imannya harus dikuatkan, amal solehnya ditambah lagi, ya, karena dengan amal soleh bertambah hati akan bertambah juga. Baik. Beliau mengatakan semua itu merupakan perkara agung yang nilai dan berkahnya melebihi kebaikan itu sendiri, sekaligus merupakan buahnya. Nah, ya, Anda bisa bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan. Bisa beramal saleh itu sendiri sudah luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Anda itu dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Itu balasan dari rasa syukur Anda, dimulai dari beriman dahulu, ya, sedikit demi sedikit, ya, maka Allah tambah. Dulu yang tadinya kita itu nggak mengenal manhaj yang benar, dikenalkan oleh Allah dengan manhaj yang benar. Dulu yang kebanyakan amal kita itu masih apa campur baur dengan amal-amal bid'ah, sedikit demi sedikit kemudian dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu yang Anda pelajari. Itu kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu nikmat dan jauh lebih besar daripada nikmat yang lainnya. Karena dengan nikmat amal saleh tadi ini menjadi bekal kita untuk hidup di akhirat. Baik, ini kalau menghadapi kebaikan. Kemudian saya melanjutkan, mereka juga menghadapi keburukan dan kesulitan sesuai kemampuan yang mereka miliki, memperkecil semampunya, sabar terhadap apa yang tak mungkin mereka hindari. Dengan demikian, kesulitan-kesulitan tersebut memberikan mereka pengalaman dan kekuatan bagaimana menghadapi masalah. Ya, nah, ini luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala terkadang datangkan masalah untuk kita, ya, untuk mentadrib, ya, untuk melatih kita supaya kita bisa menghadapi masalah yang lebih besar nanti. Ya, dikasih masalah yang kecil, ya, agar nantinya dia itu bisa ketika datang masalah yang lainnya dia sudah bisa menyikapi dengan baik, ya, dengan benar. Ini salah satu hikmahnya, ya. Salah satu hikmahnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah juga terkadang memberikan ujian kepada manusia. Agar mereka ini bisa apa belajar, ya, dari ujian tadi. Dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-21 Allah berfirman, "Walau nudhiqannahum min al-'adzabil adna dun al-'adzabil akbar la'allahum yarji'un." La'allahum yarji'un. Dalam surat As-Sajdah ayat 21.
dan sungguh benar-benar kami akan timpakan kepada mereka azab yang kecil, ya, ya, bukan azab yang besar, agar mereka ini kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara hikmahnya, ya, diantara hikmah tadi. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kita, ya, ini musibah-musibah yang itu kecil dibanding musibah di akhirat tentunya, ya. Dengan harapan dengan musibah-musibah tadi, dia itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, dia tahu, dia pengalaman nih. Ternyata kalau saya berbuat ini akan datang musibah. Ya. Nah, cara keluar dari musibah, menghadapi musibah tadi seperti apa? Ya. Nah, dia sudah tahu sekarang, sudah punya pengalaman. Ya, sudah punya pengalaman. Ya, mungkin musibah yang paling berat itu ketika pertama kali menimpanya, ya. Dia bingung, ya, bagaimana harus menyikapinya. Tapi kalau sudah terbiasa, ya, dia tahu nih, dia enggak panik lagi. Ya. Awal misalnya orang tua ketika menghadapi, ya, mendapatkan anaknya panas, ya. Ini ada suami istri baru dan punya anak baru. Baru punya anak. Ya, pengalamannya masih sedikit, ya. Dia dapatkan anaknya panas. Wah, itu paniknya luar biasa. Ya. Nah, takutnya apalagi panasnya tinggi misalnya. Itu paniknya luar biasa. Ya. Dan kalau orang sudah panik itu pikiran sehatnya kan jadi kurang. Ya. Nah. Tapi kalau dia sudah, ya, pernah anaknya panas begini, ya. Begitu datang panas berikutnya misalnya, ya, dia sudah apa namanya? Sedikit lebih bisa menahan emosinya, ya, kejiwaannya. Nah, sehingga dia tetap tenang, ya. Dia akan hadapi dengan cara yang tepat saat itu, ya. Dia akan mendapatkan solusi yang tepat karena ketenangan hati tadi. Dan itu merupakan apa? Yani pengalaman, sebab dari pengalaman yang pertama tadi. Ya, sebab dari pengalaman yang pertama tadi. Dia akan merasa, tetap merasa tenang, tidak panik. Ya, tidak panik. Nah, sehingga kebahagiaan yang ada pada ini itu tidak hilang banyak, ya. Tapi kalau orang panik itu kan baiknya betul-betul hilang. Kebahagiaan itu hilang, ya, karena kepanikan tadi. Taib. Sabar dan berharap pahala atas apa yang dialami berdampak sangat besar atas hilangnya kesulitan. Sahih, ya. Berganti dengan kemudahan dan harapan yang baik. Nah, dia semakin optimis bahwa solusinya gampang, solusinya ada. Dia optimis, ya. Selain dia juga tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia mengambil sebab-sebab yang memang dibolehkan oleh syariat, ya. Dan dia optimis sebabnya ini bisa bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada akhirnya masalahnya juga hilang. Masalahnya hilang, ya. Nah, dan di antara faedah yang lain tadi dalam ayat tadi disebutkan agar mereka itu kembali mengingat Allah, kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang yang namanya manusia itu kan ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu enggak terus, ya. Enggak terus lurus. Ya, terus naik, tidak. Ya, ada kalanya menurun dan saat itu perlu diingatkan oleh Allah. Karena kalau terus menurun, terjun bebas bahaya. Ya, kalau terus menurun dan terjun bebas, ya, bisa ke level yang paling bawah itu bahaya, sangat bahaya, bisa menghilangkan imannya. Ya, maka biar tidak terus menurun sama Allah diingatkan. Ya, sama Allah diingetin. Ini orang, ya, dia berbuat maksiat dibiarin dulu nih. Barangkali dia apa? Ingat, ya, kalau itu maksiat kemudian taubat. Ternyata enggak taubat, ya. Dibiarin kok terus enggak taubat, maka sama Allah diingetin nih. Pertama diingetinnya dengan kecil, perkara kecil. Dengan diingatin belum sadar juga, ditambah peringatannya. Belum sadar juga, ditambah lagi, ya. Nah, sehingga dia mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hatinya tenang. Jadi setiap muslim yang dia meyakini bahwasanya ujian-ujian tadi banyak hikmahnya, ya. Dan dia bisa mengumpulkan hikmah-hikmah tadi dari ujian, di antaranya, oh, Allah ini sedang menegur Anda, berarti Allah ingat pada Anda. Ya, maka ketika datang ujian tadi Anda pun bersabar. Karena ujian ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda harus kembali kepadanya, bertaubat atas perbuatan ini. Ya. Naam. Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian tadi. Anda disuruh supaya
menyerahkan urusan ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pada diri Anda sendiri karena Anda itu makhluk yang lemah. Dikasih apa masalah ini aja Anda sudah kebingungan. Allah menyuruh agar Anda itu menyerahkan urusan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha ya meminta kepada Allah petunjuknya ya untuk mendapatkan apa solusi yang terbaik untuk menghadapi masalah tadi dalam kehidupannya. Ya, ini luar biasa hikmahnya. Oleh karena itulah ketika keadaan seorang muslim seperti ini, Nabi itu sangat terheran-heran, sangat takjub dengan keadaan muslim yang seperti ini. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sesungguhnya perkara orang mukmin itu sangat menakjubkan. Ajaban ini maf'ul mutlak bilangnya ya. Nah, seperti syukron. Syukron. Syukron itu kan isim. Ya. Dan isimnya itu dinasabkan dalam bahasa Arab, ya. Itu pada asalnya itu enggak boleh ada isim tiba-tiba dinasabkan tanpa ada pendahulunya itu enggak boleh. Enggak bisa. Ya. Dan karena kalau dia itu isim di awal dia itu harus marfu karena itu mubtada. Muhammadun ya misalnya. Ya. Tapi kalau ada isim di awal tiba-tiba itu dinasabkan ya, orang-orang sudah tahu pasti ada kalimat yang lain yang tidak disebutkan di sini. Ya. Dan kalimat ini biasanya bentuknya fi'il. Kalau itu ini isim berarti bentuknya fi'il. Maka ajaban ini bisa dikatakan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak li fi'ilin mahdhuf. Dia maf'ul mutlak untuk fi'il yang dibuang. Aslinya apa? A'jabu, ajaban. Ya. Nah, saya sangat heran gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu sangat takjub. Ya, takjub kepada apa? Terhadap urusan orang beriman. Ya. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan orang beriman itu baik. Ya, semuanya baik. Ya, in asabathu sarra, jika menimpanya perkara atau jika dia mendapatkan kesenangan, syakara, dia akan bersyukur. Fakana khairan lah, maka ini baiknya, baik baginya. Wa in asabathu darra, dan apabila dia mendapatkan sesuatu yang buruk, kesulitan, ya sabara, maka dia pun bersabar. Fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang seperti ini, yang seperti itu tidak terdapat kecuali pada diri orang yang beriman. Ya, jadi orang beriman yang bisa menggabungkan antara apa? Antara bersyukur dan bersabar. Ya. Nah, dan syukur dan sabar tadi itu lahir daripada keimanan dan amal saleh. Syukur dan sabar yang ada padanya itu lahir karena keimanan dan amal saleh. Nah, baik. Untuk selanjutnya antum bisa baca ya keterangan dari Syekh di sini. Keterangan dari Syekh. Baik. Kemudian di bagian terakhir halaman 14, Syekh mengatakan sebagaimana akan Anda dapatkan orang yang tak memiliki keimanan mengalami kondisi sebaliknya. Ya. Jika mengalami ketakutan, hatinya menjadi tak tenang, emosinya tak terkontrol, pikirannya kacau balau dan ketakutan menjalar dalam dirinya sehingga dalam dirinya terkumpul ketakutan luar dalam yang sulit untuk diungkapkan. Ini orang-orang kafir ya, orang-orang yang enggak beriman atau orang-orang yang imannya sangat lemah. Jadi kalau sedang diuji seperti ini, emosinya enggak terkontrol, enggak bisa berpikir sehat, ya. Nah, akhirnya dia mengambil cara yang haram, ya, mengambil cara yang haram yang menurutnya ini bisa mendatangkan kebahagiaan untuk dia, padahal dia tidak pernah merasa bahagia, belum lagi nanti di akhirat, ya, seperti orang karena kekurangan harta, ya, karena dia tidak memiliki iman, ya, akhirnya dia mengambil cara yang jalan pintas menurutnya, ya. Jalan pintas menuju murka Allah ya, yaitu mencuri misalnya.
Ya, ini jalan pintas bukan menuju kekayaan, koruptor misalnya, itu jalan pintas menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dirinya udah kacau, akhirnya menghalalkan ya segala hal. Walaupun itu perkara yang haram, dia halalkan. Yang penting dia bisa mendapatkan apa yang menurutnya bisa membahagiakan dirinya. Padahal hatinya tidak pernah bahagia. Dia mungkin bisa tersenyum di hadapan orang. Ya. Dia mungkin bisa kelihatan apa? Bahagia di hadapan orang, tapi hatinya sebenarnya enggak bisa dibohongin. Dia khawatir, dia was-was, jangan-jangan saya ketahuan nanti. Nanti kalau saya ketahuan gimana ya? Orang gimana? Nanti saya akan ditangkap ya, para koruptor misalnya, saya akan ditangkap. Ya, enggak akan ada kebahagiaan sama sekali. Orang yang berbuat maksiat dan berbuat kesalahan tidak akan pernah merasa bahagia sama sekali. Tapi orang yang berbuat orang yang berbuat perkara yang benar, maka dia akan merasakan tenang. Ini juga dibahas atau disinggung oleh Syekh di sini. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Beliau itu pernah datang utusan dari Romawi ya, mencari Umar karena mereka dengar pemimpin kaum muslimin adalah Umar bin Khattab. Ya, maka dia ketika datang ke Madinah tanya kepada orang-orang Madinah, ya, tolong tunjukkan kepada saya di mana Umar. Ya, kata orang-orang, oh itu mungkin lagi di masjid ya, lagi tidur, cari. Ya, dia datang ke masjid ya, dia tanya kepada orang-orang di masjid, Anda lihat Umar, ya, tolong tunjukkan pada saya Umar itu di mana. Ada yang menunjukkan itu, beliau sedang tidur tuh di bawah pohon kurma ya, sendirian. Maka dia datang ya dan sangat terheran-heran dengan keadaan seorang pemimpin kaum muslimin yang sangat-sangat disegani oleh musuh-musuhnya di dunia. Sampai-sampai Raja Kisra, Raja Romawi itu sangat segan kepada nama Umar bin Khattab ini. Ya, tapi begitu dia datangi ternyata didapatkan Umar sedang tidur sendirian, enggak ada pengawalnya, bahkan tidurnya dengan nyantainya itu di bawah pohon. Maka orang tadi keheran dan mengatakan, dia mengatakan adilta wa aminta. Ya, ya Umar. Engkau sudah berbuat adil sehingga engkau pun merasa aman wahai Umar. Ya, aman dari orang yang ingin berbuat jahat. Tidak ada orang yang berbuat jahat pada Umar karena keadilannya. Tidak ada orang yang terzalimi. Ya, tidak ada orang yang terzalimi. Ya, merasa terzalimi sehingga ngapain saya berbuat buruk kepada dia? Saya aja enggak merasa terzalimi. Orang berbuat buruk kan karena dia merasa terzalimi, ya. Secara umum kebanyakan seperti itu atau mungkin karena terdesak gitu ya. Ya, terpaksa. Nah, jadi keadilan seperti ini bisa menyebabkan kebahagiaan seseorang. Orang semacam ini jika belum pernah mendapatkan latihan yang banyak dalam mengatasi permasalahan berdasarkan sebab-sebab alami, akan meruntuhkan kekuatan dan kejiwaannya karena ketiadaan iman yang mengarahkannya kepada kesabaran, khususnya dalam kondisi terdesak dan sangat menyedihkan atau menakutkan. Orang-orang yang tidak beriman boleh saja ya, terkadang mereka itu mampu mengatasi masalah yang datang ya, itu karena mereka sudah punya pengalaman, bukan karena iman, tapi karena mereka punya pengalaman ya. Tapi kalau dikasih ujian yang lainnya ya, yang berbeda, bisa saja dia malah hancur saat itu ya, hancur. Tapi kalau orang beriman tidak ya. Nah, dimanapun ya dan bagaimanapun kondisinya, dia akan tetap kuat karena dia memiliki iman ya yang kuat. Orang baik dan orang jahat, orang beriman dan orang kafir punya kemungkinan yang sama dalam mewujudkan keberanian dan naluri untuk memperkecil ketakutan ya. Orang kafir ada yang kalau perang dengan orang Islam itu enggak takut sama sekali, ada. Bahkan mereka bisa mengalahkan banyak orang Islam itu, ada juga. Ya, ada. Jadi mereka punya kesempatan yang sama dalam hal keberanian ya, dalam hal keberanian, naluri untuk memperkecil ketakutan, ada kesamaan. Akan tetapi orang beriman memiliki kelebihan berupa kekuatan iman, kesabaran dan tawakal kepada Allah, berpegang teguh kepadanya dan mengharapkan kepada pahala dari Allah Ta'ala. Semua itu akan menambah keberaniannya, meringankan beban ketakutannya,
dan memperkecil pengaruh musibah. Ya Allah berfirman, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Nah, ya kita dapatkan orang-orang kafir itu menang di perang Uhud, ya. Bukan ketika mereka menang, ya bukan berarti mereka enggak merasa sakit, ya. Nah, mereka sama-sama merasa sakit, tapi sakitnya mereka enggak faedah. Ya, sementara sakitnya Anda mendapatkan pahala. Ya. Orang kafir ingin dapat harta, dia berusaha keras. Ya. Anda juga berusaha sama dengan usaha mereka, tapi usaha Anda tidak sekedar duniawi, tapi juga ukhrawi. Anda mendapatkan pahala di akhirat, di dunia juga Anda ya mendapatkan ya hasil dari usaha Anda. Sama-sama dengan orang kafir, dunia bisa jadi sama dapatnya, tapi Anda lebih beruntung karena bukan hanya dunia yang Anda dapatkan, tapi juga akhirat ya. Nah, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Mereka juga akan mendapatkan pertolongan dan bantuan khusus dari Allah Ta'ala yang dapat menghilangkan ketakutannya. Orang-orang beriman itu akan dapatkan bantuan dari Allah. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ya, jadi ini sebab utama seseorang bisa meraih kebahagiaan, ya, yaitu dengan iman dan amal saleh, ya, iman dan amal saleh. Dalam surat Muhammad, ya, Allah juga berfirman, ya, di keterangan dari masyayikh yang lainnya, Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. Ya, dan orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, ya, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, dan dia adalah hak dari Allah. Ini adalah kebenaran yang datang dari Allah. Apa balasannya? Orang yang beriman kepada Allah, kepada Al-Qur'an dan kepada Nabi Muhammad, kemudian dia beramal saleh, apa balasannya? Kafara anhum sayyiatihim. Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya, wa aslaha balahum, dan memperbaiki keadaan mereka. Qala al-'allamah Abdurrahman As-Sa'di, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Tafsir Karimur Rahman beliau, ya, dalam kitab tafsirnya, wa aslaha balahum ay aslaha dinahum wa dunyahum. Allah akan perbaiki agama dan dunia mereka. Wa qulubahum wa a'malahum, hati dan amal mereka. Wa aslaha thawabahum, memperbaiki pahala mereka. Bitanmiyatihi wa tazkiyatihi, dengan mengembangkan pahalanya, ya, dan juga membersihkannya. Wa aslaha jami'a ahwalihim, dan memperbaiki semua urusannya. Ya, wasababu fi dzalika annahum ittaba'ul haqq, dan sebab itu semua karena mereka mengikuti kebenaran. Ya, mengikuti kebenaran. Ya, jadi dalam ayat ini juga disebutkan bahwasanya orang yang beriman dan beramal saleh, dia beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa keraguan sedikit pun, kemudian dia wujudkan keimanannya ya dengan amal saleh, maka Allah akan memperbaiki semua urusannya. Semua urusan itu apa? Agamanya dan juga dunianya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat mengharapkan ya bantuan dari Allah dalam mengurus agama dan dunia kita. Dan Allah kasih janji di sini bahwasanya agama Anda akan diurus, dunia Anda akan diurus dengan apa? Dengan iman dan amal saleh. Dengan iman dan amal saleh. Ya. Dan iman itu bisa pertama dengan ilmu. Dengan ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan, maka akan bertambah imannya. Maka hendaknya kita bersyukur, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita kesempatan untuk terus belajar, untuk membaca ya kalam Allah, mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah sebab utama orang itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya, semakin dia jauh dari kalam Allah, dari kitabullah, semakin jauh dari
ilmu-ilmu agama, maka dia akan semakin menjauh dari kebahagiaan. Akan semakin menjauh dari kebahagiaan. Hidupnya yakni tidak bahagia. Kalaupun dia kelihatan bahagia, dia kelihatan hanya menampakkan kebahagiaan dengan terpaksa saja. Ya, dia pandai menutupi ketidakbahagiaannya. Ya, padahal hatinya itu sangat tidak bahagia karena jauhnya dia dari iman dan amal saleh. Dan itu sudah pasti. Karena itu balasan, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak beriman. Allah jadikan hatinya, hidupnya itu enggak bahagia. Ya, Allah jadikan hidup mereka itu enggak bahagia. Kalaupun mereka ketawa-tawa di luar, ya. Nah, itu mereka hanya sedang menutup-nutupi saja ketidakbahagiaannya. Tidak bahagia itu artinya kegundahan hati. Ya, hatinya enggak tenang. Nah, orang enggak bisa beribadah kepada Allah itu hatinya enggak tenang. Karena ketenangan hati itu adalah ketika dia itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tumaninatul qalb, ya, ketenangan hati adalah ketika dia terpaut dengan Allah, terhubung dengan Allah. Ya, semakin kuat hubungan dia dengan Allah, semakin bahagia dia, semakin tenang hatinya. Ya. Makanya kita kalau baca sirah para ulama, sirah para sahabat, kita akan terheran-heran, ya. Kok bisa seperti itu? Enggak masuk ke akal sebagian dari kita. Ya ini kok enggak masuk ke akal, ya. Ada sebagian sahabat yang ketika bersedekah dia sedekah dengan sekarung hartanya misalnya. Sekarung harta. Ya, punya uang satu kantong semuanya dikeluarin. Itu gimana, ya, perasaannya? Kok bisa seperti itu? Ya, kita masih jauh. Mungkin kalau kita ngeluarin uang kita ya semuanya untuk sedekahkan, wah, itu alamat kita itu akan sengsara selamanya dalam pikiran kita seperti itu, ya. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, beliau keluarkan semua hartanya dan tidak sedikit pun beliau merasa khawatir. Kenapa? Karena hatinya kuat, terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad tahu keadaan Abu Bakar radhiyallahu anhu sehingga beliau izinkan Abu Bakar ini untuk menyedekahkan semua hartanya, menginfakkan semua hartanya. Diizinkan sama Allah, sama Rasulullah. Karena Rasulullah tahu keadaan Abu Bakar, keimanan Abu Bakar seperti apa. Tapi untuk sahabat yang lain beliau tidak izinkan. Ya, beliau tidak izinkan. Ya, ada salah seorang sahabat yang sakit keras. Ya, kalau tidak salah Jabir sakit keras. Ya, dan beliau hanya punya satu putri, anak perempuan. Ya, beliau mengatakan, "Bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Sepertiganya buat anak saya, 2/3-nya saya infakkan." Ya, enggak boleh, kata Rasulullah, jangan. Tapi Abu Bakar enggak dilarang Abu Bakar. Tetap aja di semua hartanya diinfakkan sama Nabi, tetap diterima. Ya, karena Rasulullah tahu keluarga Abu Bakar seperti apa. Imannya mereka seperti apa, Rasulullah tahu. Ya, keadaannya. Tapi kepada sahabat yang lain beliau melarang, jangan. Setengahnya, kata sahabat tadi. Nabi mengatakan jangan. Sepertiganya, kata Nabi, ya enggak apa-apalah sepertiga. Itu juga sudah besar. Kalau bisa dikurangin lagi malah lebih bagus. Ya, beliau mengatakan ats-tsuluts wa ats-tsuluts al-katsir. Sepertiga enggak apa-apa, tapi itu juga sudah besar banget. Kalau lebih kecil lebih bagus, ya. Karena beliau mengatakan engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya raya, dalam keadaan kecukupan dan tidak minta-minta pada orang lain, jauh lebih baik daripada engkau membiarkan mereka meninggalkan mereka dalam keadaan minta-minta kepada orang lain karena kekurangan harta. Ya. Nah. Jadi keadaan Abu Bakar dengan keadaan sahabat yang lain berbeda. Maka Rasulullah memperlakukan Abu Bakar dengan sahabat yang lain itu berbeda perlakuannya. Karena apa? Karena imannya. Karena masalah imannya. Ya. Baik. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum, sebelum kita ambil sesi istirahat, ya, kita ambil sebab yang kedua. Ya, sebab yang kedua. Nah, siapa yang baca sebab yang kedua? Nah. Siapa? Giza, silakan Giza. Sebab yang kedua biar enggak tidur, ya. Nah. Yang kedua.
Dua, berbuat baik. Dua, berbuat baik terhadap sesama makhluk, termasuk yang dapat mengusir perasaan dan berusaha ke dalam berbuat baik kepada sesama makhluk dengan ucapan, perbuatan serta berbagai bentuk kebajikan. Dengan kebaikan tersebut, Allah akan menyiapkan kesusahan baik dari orang beriman ataupun orang kafir sesuai kadar kebaikannya. Akan tetapi orang beriman memiliki bagian yang lebih sempurna karena berbeda sumber dari keikhlasan dan harapan akan pahala Allah Ta'ala. Dengan modal tersebut Allah ringankan baginya dalam mengerahkan tenaga untuk berbuat baik karena ada kebaikan yang ingin diraih. Allah juga ringankan baginya dalam mencegah keburukan dengan penuh ikhlas dan harap atas pahala dari Allah Ta'ala. Baik. Sebab yang kedua, seorang bisa meraih kebahagiaan adalah dengan berbuat baik terhadap sesama makhluk. Ya, berbuat baik terhadap sesama makhluk. Ya. Beliau mengatakan, termasuk yang dapat mengusir perasaan gundah dan gelisah, ya ini adalah sebab utama orang itu tidak bisa bahagia, adanya rasa gundah dan gelisah dalam hatinya, adalah berbuat baik kepada sesama makhluk, baik dengan ucapan, perbuatan, serta berbagai bentuk kebajikan. Nah, ya, ini kata Syekh, wa minal asbab allati tuzilul hamma wal ghamma wal qalaq al ihsan ila al khalqi, berbuat baik kepada makhluk. Berbuat baik kepada makhluk dengan apa? Bisa dengan ucapan, kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang indah. Ya, kata yang indah itu adalah sedekah, ya. Al-kalimatu thayyibah shadaqah. Kata-kata yang indah itu shadaqah, dan kata-kata indah itu bisa apa? Bisa melahirkan optimis. Ya. Bisa melahirkan optimis. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW itu sangat suka dengan kata-kata yang indah, ya, optimis, sehingga menimbulkan optimis. Kana yujibuhul fa'l. Nabi itu apa? Sangat sangat takjub, sangat senang dengan al-fa'l, yaitu apa? Optimisme. Ya, berbuat baik pada manusia dengan bisa dengan kata-kata. Ya. Yani mengatakan badannya dengan kata-kata yang indah, ya, memotivasi dia, mendoakan dia, nah. Wal fi'li, dengan perbuatan. Menolong dia, ya, menolong orang lain, nah. Wa an wa'il ma'ruf. Dan juga berbagai macam bentuk kebajikan yang lainnya. Nah, kata Syekh, dengan demikian, dengan kebaikan tersebut, Allah akan menghilangkan kesusahan baik dari orang beriman ataupun orang kafir. Ya, dalam masalah berbuat baik, orang berbuat baik itu pasti dia akan merasakan, mendapatkan kebahagiaan. Baik itu orang muslim yang melakukannya ataupun orang kafir. Ya. Nah, ada orang kafir yang suka berbuat baik, banyak, banyak juga. Dan mereka merasa senang ketika bisa berbuat pada orang lain. Bahagia, ya. Nah, ketika berbuat baik pada orang lain, ya, dia merasa bahagia. Bahkan ada orang yang dia rela, ya, mengeluarkan sebagian hartanya demi menolong orang lain. Ada dokter, ya, dokternya Nasrani, ya, tapi dia kalau untuk nolong orang lain itu nggak hitung-hitungan. Ya, dan ketika ditanya, apa keuntungan buat Anda? Keuntungan buat saya, ya, bahagia karena bisa menolong orang lain. Jadi mereka bisa merasakan bahagia ketika menolong orang lain. Sebagaimana orang muslim ketika dia menolong orang lain, dia juga merasakan bahagia. Hanya saja kebahagiaan orang beriman itu nilainya lebih daripada kebahagiaan orang kafir. Karena kebahagiaan orang beriman, ya, selain dia berbuat baik, ya, ya, karena ingin menolong sahabatnya, mereka juga mengharapkan pahala, ya, pahala di sisi Allah SWT atas perbuatan baiknya tadi, ya. Selain dia mendapatkan kebahagiaan karena bisa menolong orang lain,
dia juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan mereka, ya, karena ikhlasan mereka. Nah, jadi di antara sebab seseorang bisa meraih kebahagiaan, ya, adalah dia berusaha memberikan manfaat pada orang lain. Makanya Nabi mengatakan khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya. Nah, kebaikan ini tidak hanya untuk duniawi kita, ukhrawi juga kebaikan, ya, akan meraih kebaikan. Di dunia dia akan merasakan kebaikan seperti apa? Kebahagiaan. Anda kalau bisa menolong orang lain itu kan pasti Anda merasa bahagia, ya. Nah, Anda bisa walaupun hanya sedikit, ya, Anda itu sudah sangat bahagia sekali dengan memberikan pertolongan pada orang lain. Ya. Nah. Itu perasaan manusiawi. Semua orang itu merasa bahagia ketika dia bisa menolong orang lain. Tapi orang yang beriman tambah bahagianya. Ya, karena selain dia dengan menolong orang lain dia mendapatkan ketenangan hati, kebahagiaan hati, ya, dia juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapatkan oleh orang lain. Ya, orang lain, jadi selain orang beriman. Orang yang menolong orang lain dengan hartanya itu yang disebut dalam syariat, ya, dalam syariat itu dengan menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menolong saudaranya dengan hartanya itu yang disebut dengan menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memberikan hutang kepada Allah, maka Allah akan balas dengan berlipat ganda. Dan ini riba yang halal. Ya. Riba yang halal adalah riba yang dikasih sama Allah. Naam, Anda berbuat baik sama Allah dibalas berlipat-lipat. Ya. Naam. Orang berbuat baik pada Anda, berbuat pada orang lain itu sama saja sedang menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Qard bahasa Arabnya, ya. Sama Allah itu balas, hutang kan harusnya dibalas dengan yang sama, ya. Tapi kalau dibalas dengan yang lebih banyak itu namanya ribawi, ya, riba. Ya, tapi ada yang kalau boleh ya diistilahkan seperti itu, ini riba yang halal, yakni kalau tambahnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, dalam surat Al-Hadid, ya, dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Bahkan dua kali, ya, dalam ayat ini, "Wa lahum ajrun karim." Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan, barang siapa yang dia, ya, yuqridullah, menghutangi Allah, qardan hasanan, dengan hutang yang baik, ya, fayudha'ifahu lah, maka Allah akan lipat gandakan baginya, walahum ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang baik. Allah lipat gandakan baginya, ya, dan Allah akan berikan pahala yang baik. Berkata al-allamah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, "Hada min karamillahi ta'ala haitsu sammahu qardan." Ini termasuk daripada karamnya Allah, ya, baiknya Allah, yang mana Allah berkenan menamai kebaikan orang yang berbuat pada orang lain itu sebagai hutang bagi Allah. Yang kalau hutang itu wajib dibalas enggak? Wajib dibalas. Yang namanya hutang itu wajib dikembalikan, kan? Anda berhutang pada saya, Anda wajib mengembalikan uang tersebut kepada saya karena hutang. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan menamai, ya, menjadikan kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain itu sebagai hutang untuk Allah. Ini ketika Anda berbuat baik kepada orang lain, ya, Allah katakan itu hutang saya, ya. Saya berhutang bagi Anda untuk membalasnya. Ya. Itu saya jadikan hutang untuk saya. Ya, itu saya jadikan hutang bagi saya. Yang mana saya wajib membayar hutang tadi. Karena hutangnya wajib dibalas. Ya, yakni orang yang dia berbuat baik kepada orang lain pasti akan Allah balas. Ya, balasnya apa? Fayudha'ifahu lah, Allah lipat gandakan baginya, balasannya. Di akhirat apa?
walahum ajrun karim, dan baginya pahala yang baik. Ya, pahala yang baik. Ya, ini balasan bagi orang yang dia berbuat baik pada orang lain. Ya, ini untuk siapa? Untuk orang beriman. Karena orang-orang yang tidak beriman tidak mendapatkan ini. Ya, mungkin dia mendapatkan setiap kebaikan yang dilakukan, ya, setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh siapapun, pasti akan ada hasil baiknya. Setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, baik itu yang melakukannya orang muslim atau orang kafir, pasti akan ada kebaikan yang dia dapatkan. Ya, sebagaimana orang yang meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, siapapun yang meninggalkannya, pasti akan datang kebaikan pada orang tersebut. Walaupun dia itu orang kafir, tetap saja dia akan dapatkan kebaikan karena dia meninggalkan keburukan. Tapi orang beriman tetap nilainya lebih. Misalnya, orang tidak mau minum khamr, orang meninggalkan minum khamr. Khamr itu kan haram, tidak hanya untuk orang muslim. Untuk semua agama khamr itu haram. Ada orang yang meninggalkan khamr, antum kenapa enggak minum khamr? Dia katakan enggak, itu merusak tubuh. Ya, itu merusak tubuh. Dia yang bilang begitu orang kafir misalnya, itu merusak tubuh. Maka dia tinggalkan khamr. Ada kebaikan yang balik kepadanya enggak? Ada. Dia sehat, tetap sehat, ya. Nah, tubuhnya enggak rusak karena enggak minum khamr. Dia meninggalkan minum khamr bukan karena meyakini khamr itu haram, tapi karena khamr itu enggak bagus. Tetap saja dia dapat kebaikan. Ya, di dunia. Di akhirat enggak dapat. Orang beriman, kenapa antum tinggalkan khamar? Ya, selain khamar itu memang gak bagus untuk tubuh, lebih-lebih Allah mengharamkan khamar itu untuk kami. Bukan hanya sekedar itu gak bagus untuk tubuh, tapi lebih dari itu Allah haramkan khamar untuk kami, maka kami tinggalkan. Artinya, seandainya manusia mengatakan khamar ini bagus, tetap saja saya akan tinggalkan, karena Allah mengharamkannya. Ya, nah. Di suatu saat orang ada yang mengatakan khamr itu bagus dan semua sepakat bahwa khamr itu bagus misalnya untuk tubuh, dia tak akan katakan saya enggak akan minum khamr karena Allah mengharamkannya. Misalnya ya. Jadi orang beriman tetap nilainya plus. Dapat ya, dunia dapat, akhirat dapat. Fa yudha'ifahu lah, Allah akan lipat gandakan baginya. Ini di dunianya, di akhiratnya apa? Walahum walahu ajrun karim, dan baginya pahala yang bagus. Ya. Nah, dan Allah ulangi lagi dalam ayat yang ke-18 ya. Sama. Ya, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah lipat gandakan baginya dan baginya pahala yang bagi mereka pahala yang baik, ya. Nah, ini balasan bagi orang yang apa? Bagi orang yang berbuat baik pada orang lain. Ya, bagi orang yang berbuat baik pada orang lain. As-sadaqatu tuzakki an-nafsa min ash-shuh. Orang yang suka bersedekah, membantu orang lain dengan hartanya, maka akan membersihkan hati ini dari sifat bakhil. Orang yang suka bersedekah, ya, memberikan hartanya, menyisihkan sebagian hartanya pada orang lain, maka Allah akan bersihkan sifat bakhil pada dirinya. Ya. Nah. Berkata Syekh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, al-ihsanu ila al-khalqi wa naf'uhum bima yumakkinuhu min al-mal aw yumkinuhu min al-mal wal jah wa naf'a bil badani wa anwa'il ihsan fa innal karim al-muhsin ashrahu an-nasi sadran wa atyabuhum nafsan wa an'amuhum qalban wal bakhil alladhi laysa fi ihsan adyaqu an-nasi sadran wa ankaduhum 'aysan wa'adhamuhum hamman wa ghamman. Naam. Ibnu Qayyim beliau mengatakan, berbuat baik kepada makhluk dan memberikan manfaat dengan apa yang dia mampu dari hartanya, ya, kedudukannya, ya, manfaat yang dia miliki, ya, seperti meminjamkan barang, ya, itu kan manfaat. Nah, kemudian dengan anggota badannya, ya, dia bantu orang lain dengan anggota badannya, ya, dan berbagai bentuk kebaikan yang lainnya, maka orang yang paling bahagia, ya, orang yang paling baik, ya, adalah orang yang seperti ini, orang yang berbuat baik, al-karim, al-muhsin, ya, orang yang
baik dan suka membantu orang lain. Itu orang yang paling baik hatinya, paling baik kehidupannya. Sementara orang yang bakhil, maka dia tidak ada keinginan untuk berbuat baik pada orang lain, dan hatinya jauh lebih sempit daripada hati orang yang suka berbuat baik pada orang lain. Waqad daraba Rasulullah sallam ya fi sahih, Nabi sallam telah memberikan permisalan dalam hadis yang sahih ya tentang orang yang bakhil dan orang yang suka bersedekah. Beliau mengatakan kama thali rajulaini alaihima junnatani min hadid. Ya, permisalan antara orang bakhil dan orang yang pandai bersedekah itu seperti permisalan dua orang laki-laki yang sama-sama memakai baju besi. Ya. Kullama hammal mutasaddiq bisadaqatin ittasa'at alayhi wa ambasatat hatta yajurra thiyabahu wa yu'fi athara. Setiap kali orang yang bersedekah ini dia menginginkan untuk sedekah, maka bajunya itu akan memanjang, menutupi tubuhnya, melindunginya dari berbagai bentuk keburukan. Ya, semakin baju besinya itu lebar, kemudian menutupi semua tubuhnya, maka dia semakin aman, semakin terlindung. Ya, bajunya akan membesar, akan memanjang, sampai bisa menyapu bekas jalannya. Ini artinya semua bajunya akan membesar dan melindungi dia dari keburukan. Ya, dari keburukan yang mau datang dari kanan kirinya, depan belakang ya, atas bawahnya, itu dia terlindung karena baju besinya melindungi semua tubuhnya. Ini kalau orang yang bersedekah. Jadi setiap kali dia ingin bersedekah, maka bajunya itu akan melebar. Itu menggambarkan tentang hatinya yang luas, insyirahul qalb, hatinya luas. Ya. Nah, wa kullama hamma al-bakhil bis-sadaqah, dan setiap kali orang bakhil mau sedekah, ada ini terbetik keinginan sedekah, orang bakhil itu terbetik dalam dirinya keinginan sedekah, maka lazimat kullu halqatin makanaha wa lam tattasi alaihi. Ya, maka bajunya tadi itu menjadi mengeras, ya, menjadi mengecil, ya, sehingga sulit tubuhnya untuk digerakkan, semakin menyempit. Ini permisalan orang bakhil. Orang bakhil kalau ada keinginan sedekah, hatinya berat langsung. Hatinya langsung sempit, pikirannya langsung ke bawah. Ini kalau saya sedekah, harta saya berkurang nih. Kalau harta saya berkurang gimana nih? Saya nyari harta ini juga susah, ya, masa harus saya keluarkan setelah ini. Pikirnya begitu. Saya itu kerja seharian paling dapatnya sekian misalnya. Cuma 10.000 misalnya. Padahal kerjanya budak, banting tulang kemana-mana ya. Begitu ternyata mau sedekah, sedekah dari mana? Justru saya yang berhak untuk dapat sedekah. Pikirannya begitu. Ya. Antum sedekah dong, banyak sedekah. Sedekah dari mana Ustaz? Justru saya yang berhak dapatkan sedekah nih, bukan yang bersedekah. Ya. Saya berhak menerima sedekah. Walaupun Anda memang berhak menerima sedekah, harusnya enggak ada perkataan seperti itu. Ya. Harus terdorong bagi Anda untuk apa bersedekah. Jangan terus menjadi orang yang berhak menerima sedekah. Ya, antum kapan berpikir bisa menjadi orang yang bisa memberikan sedekah? Kalau pikiran antum sampai terus akan berpikir saya ini orang yang berhak dapat sedekah. Orang yang punya pikiran seperti itu dia tidak akan berkembang, dia tidak akan berubah. Keadaannya akan terus seperti itu. Ya, tapi kalau dia mulai sedekah sedikit demi sedikit, pasti dia akan berubah. Kalau dia berani, ya, karena dalam pikirannya dia berpikir bahwasanya saya harus bisa menjadi orang yang bisa bersedekah. Ya, saya mampu, walaupun sedikit, 1.000, 2.000 misalnya. Maka lama kelamaan pasti akan berani lebih banyak, berani lebih banyak, berani lebih banyak, dan itu rezekinya akan semakin mudah. Ya, akan semakin mudah. Tapi setiap kali dalam pikirnya terbetik, ya, gimana mau sedekah? Saya kerja aja susah begini, ya, hasilnya cuma sedikit, ya, antum tidak akan pernah berubah. Karena antum sudah suudzon juga dengan diri antum, suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala juga. Enggak akan pernah berubah antum. Ya. Nah,
Ya, ini permisalan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hati Anda akan merasa apa? Terus sempit. Bahkan ketika antum punya harta yang banyak, hatinya sempit, berat. Ya, berat. Mau sedekah, wah, saya juga masih banyak punya kebutuhan, ya. Anak saya sekolahnya di sini. Per bulannya 1 juta. Ya, ini untuk apa? Biayanya. Terus mau sedekah gimana? Ya. Nah, untuk bulan depan saja belum tahu saya mau bisa bayar atau enggak misalnya. Ya. Sedekah gimana? Ya. Itu keadaan itu tidak akan berubah kalau seperti itu. Sedekahlah walaupun sedikit. Bantu orang lain yang membutuhkan, ya. Nah, karena tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, lebih mulia juga. Lebih mulia dan punya kesempatan mendapatkan doa yang besar, bukan hanya dari manusia tapi dari malaikat. Karena setiap pagi ada dua malaikat yang berdoa, ya, bagi orang yang dia bersedekah, maka malaikat berdoa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak hari ini ganti yang lebih baik. Balasan malaikat. Kita tahu semua hadisnya dan hadisnya sahih. Kenapa tidak diamalkan? Masalahnya memang hati kita itu tadi. Kembali ke hati. Ya, hati itu sumbernya di mana-mana. Ya, sebaliknya orang yang bakhil, maka malaikat berdoa, Allahumma amsik, ya, Allahumma amsik apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang bakhil ini kerusakan hartanya. Kerusakan harta, ya, kerusakan ma'isyah, kehidupannya jadi rusak. Ya, setiap hari dia pikir saya kerja apa ya susah. Begitu terus. Ya. Enggak terbuka jadinya. Enggak terbuka, solusinya enggak terbuka untungnya karena dia bakhil. Ya. Nah, dia enggak terpikir hari itu dia ingin menolong saudaranya, menolong orang lain.